Halo. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko GTV. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal tak pernah berhenti risau pasal anak walaupun disakiti berkali-kali, Ibu Syamsul. Sebelum ini, ibu kepada pengarah Syamsul Yusof iaitu Datin Fatimah Ismail menyokong tindakan puteri Sarah yang mahu memfailkan perceraian. Menurut Fatimah, Sarah berhak untuk mengecapi kebahagiaan sebagai isteri dan ibu. Terbaru, Fatimah dilihat memuat naik satu posting di Instagram story berhubung perasaannya sebagai seorang ibu. Menerusi kod yang dikongsikan, Fatimah seolah memberitahu bahawa seorang ibu akan sentiasa menjadi ibu. Tidak kira berapa kali dirinya disakiti, dia tidak pernah berhenti risau mengenai anak-anak. Terdahulu, Fatimah menyatakan selama ini puteri Sarah berseorangan tanpa suami menguruskan dua anak yang masih kecil. Ujar Fatimah lagi, menantunya berhak untuk bahagia sebagai isteri dan ibu yang melahirkan Syaikul dan Sumaya. Ini kerana pengorbanannya langsung tidak dihargai selama ini. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.